Nah, tutup lagi. Baik, saya cuma menjelaskan kalau apa namanya pelaksanaan kegiatan pelayanan itu sebetulnya bukan diliburkan ya, tetapi teman-teman semua bekerja di rumah. Artinya pelayanan yang memang sudah berjalan tetap berjalan, tetapi melalui online. Baik keterkaitannya dengan administrasi kependudukan, juga mereka bisa melakukan dengan online. Pelayanan yang harus ke kantor kelurahan untuk sementara ini dari hari Senin sampai dengan Rabu kita layani melalui WhatsApp. Itu. Jadi tidak ada penutupan kantor. Pelayanan tetap berjalan, tetapi cuma pelayanan teman-teman dari rumah, WFH istilahnya. Hasil swab salah satu ASN kita ada yang positif. Dan kita juga mencegah ya untuk tersebarnya klaster lebih banyak lagi. Maka kita berinisiatif untuk melakukan WFH. Jadi ini terpaksa kita lakukan karena mengingat penyebaran COVID-19 ini sudah cukup lumayan. Artinya kita juga tidak mau ini terus tersebar. Kita memutus rantai penyebaran COVID-19 ini ya dengan cara seperti ini. Untuk tracking hari ini kita sudah semua dilaksanakan di tadi di Puskesmas Pondok Aren. Ini sudah semua staf, kasi dan teman-teman yang lain ya. Ini sudah dilakukan semua dan cuma tinggal menunggu hasil aja. Oh, tinggal kapan Pak kira-kira hasilnya? 3-4 hari. 3-4 hari ke depan. Ya, sementara ini isolasi mandiri. Cuma sudah kemarin hasil swabnya itu sudah sampai tahap pemulihan saja sebetulnya ya. Jadi tidak sampai yang mengkhawatirkan sekali sebetulnya. Ya, tetap jaga protokol kesehatan ya. 3M-nya tetap dijalankan. Pakai masker, mencuci tangan. Terus. Ini tetap dilaksanakan, terus juga jaga kondisi badan, kondisi fisik. Jangan sampai tertular